Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan saya sampaikan, yang sudah saya siapkan pada malam hari ini adalah, ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Nah, itulah temanya. Jadi ajalnya datang tiba-tiba. Tidak pakai WA, tidak pakai SMS, tidak pakai Facebook, tiba-tiba dia ajalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, idealnya berapa lama umur manusia di muka bumi ini?" Rasulullah mengatakan, "Umur manusia tidak jauh berbeda dari umur nabi-nabi mereka. Nabi Adam 1000 tahun, maka umur umatnya pun tidak jauh dari itu. Nabi Nuh 950 tahun, umur umatnya pun tidak jauh berbeda dari jumlah itu." Kemudian kata Rasulullah, "Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun ada yang dapat diskon, ada yang dapat bonus." Ibu-ibu mau diskon apa bonus? Kemarin diskon. Kalau diskon berarti kurang 60. Kalau bonus artinya lebih dari 70. Jika mengikuti Rasulullah hanya 63 tahun. Jadi apabila ada pada malam hari ini sudah berumur 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 28 hari, siap-siap 2 hari lagi ditarik dari peredaran. Enggak lama umur kita. Barang siapa yang malam ini sudah berumur 60 tahun, berarti tinggal 3 lebaran lagi. Bang Toyib berapa lebaran enggak pulang? 3 kali lebaran. Jangan-jangan lebaran ini pulang dia, hawas. Enggak lama umur kita ini, hamba-hamba Allah. Jadi ingatlah, ya, ajalmu tidak menunggu taubatmu. Apabila dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, satu hari di alam kubur setara dengan 100 tahun di muka bumi. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 259, fa'amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Allah mematikan seseorang selama 100 tahun, dimasukkan dalam kubur, lalu Allah bangkitkan. Kong, Allah bertanya, "Kam labista?" Berapa lama engkau telah tinggal di kuburan itu? Qal, dia menjawab, "Labistu yauman aw ba'da yaum." Aku telah tinggal di kuburan ini satu hari atau mungkin setengah hari. Qal, Allah berfirman, "Bal labista mi'ata 'am." Tidak, tapi engkau telah tinggal di kuburan itu selama 100 tahun namanya.
Jadi kalau ada orang mati di kuburan, udah 100 tahun, kita bangkitkan, dibangkitkan Allah dia. Kita tanya, berapa lama kamu di kuburan? Perasaan dia baru satu hari atau setengah hari. Padahal sudah 100 tahun di muka bumi ini. Jadi umur kita yang 60-70 tidak sampai satu hari kuburan. Singkat kan? Apalagi dibandingkan dengan kehidupan di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di muka bumi. Allah berfirman, ini ada dalilnya semua. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu kembali kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya setara dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian di muka bumi. Singkat umur kita, nanti mau ke akhirat kita. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah, kalau kita turunkan dia ke bawah, kita breakdown, satu hari itu 12 jam. Satu hari satu malam baru 24 jam. Berarti 12 jam kuburan sama dengan 100 tahun di muka bumi. 6 jam kuburan sama dengan 50 tahun di muka bumi. 4 jam setengah kuburan sama dengan 63 tahun di muka bumi. Jadi umur kita yang 63 itu setara dengan 4 jam setengah kuburan atau 45 menit di sisi Allah. Singkat hamba-hamba Allah. Nah, oleh karena itulah ini yang harus kita sadarkan bersama. Jangan sampai kita lalai tidak bertaubat di muka bumi ini. Kenapa? Karena setiap kita pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami mati. Pasti. Entah bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Ya, itu juga ya. Atau kita mati berjamaah. Caranya bagaimana? Allah kasih gempa. Tidak usah besar-besar gempanya, 15 pada skala Richter. Wes, 12 Monase, entek kabeh wong Batak ngomong Jawa ya ropopo. Wah, kata orang kampung, biayanya murah Ustaz, enggak ada tahlilannya, kata orang kampung. Nah, jadi inilah hamba-hamba Allah. Makanya apa itu mati? Begini hamba-hamba Allah, manusia ini ada yang disebut mati, ada yang disebut wafat. Orang mati sudah pasti wafat, orang wafat belum tentu mati. Tapi selama ini pemahaman kita kalau mati untuk binatang, kalau wafat untuk manusia. Tidak. Idza mata ibnu Adam, kata Nabi, apabila mati anak cucu Adam. Nah, jadi mati adalah berpisahnya ruh dari jasad diiringi dengan habisnya nyawa. Kita punya dua, punya nyawa, punya ruh. Nyawa berfungsi menghidupkan jasmani dan hawa nafsu. Sama seperti hewan. Hewan itu hanya punya nyawa, tidak punya ruh. Ketika 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh ke jasad kita, maka fungsi ruh adalah menghidupkan akal dan kolbu. Oleh karena itu kita wajib mendengarkan santapan rohani. Tidak ada ceritanya ayam datang petok, 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 ngapain ayam? Mendengarkan santapan rohani Ustaz, nggak ada itu ceritanya. Kenapa? Ayam tidak punya ruh. Bukan berarti kalau ada manusia tidak mau mendengarkan santapan rohani, bukan berarti dia ayam, tapi mirip-mirip ayam. Allah yang menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'am, mereka itu taubahnya seperti binatang ternak. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya kalbu, punya rohani, tapi enggak pernah diisi. Wah, ini dia hamba-hamba Allah. Makanya kita itu punya nyawa, punya ruh. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Apa kata Allah?
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang ketika matinya dan seseorang itu tidak mati ketika tidurnya. Jadi wafat artinya tidur. Orang mati, ruhnya keluar, nyawanya habis, matilah dia. Kalau wafat, ruh keluar, nyawa masih ada ketika tidur. Kemana Pak Haji? Beliau sedang wafat. Oh ya, pahamlah. Tapi nggak paham, innalillahi. Takziah di akhirnya. Yang membuat HP ini pintar. HP itu ada nyawa, ada roh. Nyawa HP adalah baterai. Roh HP adalah pulsa. Ustaz, kenapa enggak ke telepon aku? HP ku mati, kenapa? Nyawanya habis, baterainya habis. Kenapa Ustaz tidak WA saya? Maaf, HP saya wafat. Artinya apa? Pulsanya habis. Pintar yang bikin HP itu. Inilah hamba-hamba Allah. Jadi orang mati ini, ya Allah ya Rabb, ketika sakaratul maut, 900 malaikat anak buah malaikat Izrail datang. Ini yang su'ul khotimah. Yang 300 memegangin badan orang tersebut. Yang 600 menarik ruhnya dari ujung kaki ke paha. Kerta, kertu, kerta, kertu. Karena ruh itu menempel di saraf-saraf kita. Sampai di paha gantian dipegang sama malaikat yang 600, 300 menarik dari paha ke leher. Sampai di punggung dipukul, gedebang, gedebung, keduang, gedebung. Sampai di leher gantian. 600, 300 memegang, yang 600 memegang, 300 menarik dari leher ke ubun-ubun sampai di muka ditampar, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa aydiyahum. Di muka dipukul mukanya, ke depan, ke depan, wa adbarahum, punggung mereka. Sampai di ubun-ubun ditarik rap, matanya mendelik ke atas. Bagi siapa yang su'ul khotimah, kalau tidak dipegang malaikat, lompat-lompat kayak ayam dipotong. Wah, itulah sakaratul maut. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, ada orang yang menyesal dalam keempat keadaan. Pertama, karena tidak bertaubat di muka bumi ini. Menyesal dia ketika sakaratul maut. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 118. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Tidaklah diterima orang yang berbuat dosa. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga apabila datang kepada salah seorang mereka kematian itu, qala inni tubtul an. Dia berkata, sekarang aku bertobat ya Allah, tak diterima. Kenapa? Sedang sekarat. Ini ayat ini menceritakan, menginformasikan kepada kita bahwa tadi sore banyak yang sekarat. Sekarang pun banyak yang sekarat. Kalau mereka tidak bertobat seumur hidupnya, ini ucapannya. Sekarang aku tobat, sekarang aku tobat. Enggak diterima. Inilah ucapan orang yang tidak bertobat ketika sakaratul maut. Enggak percaya, tunggu tanggal Mei ini. Pasti ngalamin. Sabar deh. Ini dia hamba-hamba Allah ceritakan kepada kita. Oleh karena itulah, insaplah, bertobatlah. Yang selama ini merekayasa macam-macam, tobatlah. Yang menuduh umat Islam macam-macam, tobatlah. Yang membuli ulama, tobatlah. Ya, makanya ada lagu, insaplah wahai manusia, jika dirimu rajin baca WA. Karena zaman now ini lebih rajin baca WA ketimbang baca Quran. Bangun tidurku baca WA. Di HP-nya itu ada 15 grup. Dari mulai alumni play group, alumni TK, alumni SD, ada semua. Dia baca itu, lupa baca Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian, terangnya kubur seseorang tergantung banyaknya bacaan Al-Quran kita di muka bumi. Itu terangnya kubur seseorang. Makanya kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran, jarang baca Quran,
gelap kuburannya. Tak percaya, tunggu tanggal mainnya. Apalagi kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran sampai mati, awaslah dia. Nah, di masjid kita ini tadi sampaikan ada ustaz-ustaznya banyak sekali. Kalau yang tua-tua malu belajar sama yang muda-muda, bikin khusus TK Bangkok. Belajarnya jam 2 malam, biar enggak tahu orang. Segeralah, segera. Mudah kok, ada metodenya banyak. Kalau dulu kami di Medan bacanya alif date alif bawai alif dopen u a i u, kan begitu. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di dopen un, an in un. Begitu dulu, enggak tahu sekarang. Nah, sekarang mau tidak ikro, bacalah, belajar. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian luasnya kafling kita nanti di surga tergantung banyaknya hafalan Quran kita di muka bumi. Kalau dia cuma hafal trikul. Apa itu trikul? Kulhu, kul falak, kul nas, tambah satu farkul, kuliah. Segitulah luas kafling dia di surga. Makanya hafallah dari sekarang. Ustaz, saya susah lah menghafal. Sebetulnya tidak susah, ada metodenya. Ustaz-ustaz hafiz kita ini punya metode. Minta, ada metodenya itu. Masing-masing orang punya metode sendiri, dan yang cocok-cocokkanlah. Coba yang ini, coba yang itu. Nah, ini sedikit saya kasih metodenya sedikit aja. Misalnya kita mau menghafal surah Ar-Rahman, jangan dibaca 78 ayat itu, tak apal-apal kita. Atau kita mau menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi supaya terhindar dari Dajjal, caranya bagaimana? Baca satu ayat 20 kali di luar sholat. Ayat yang kedua 20 kali di luar sholat. Digabungkan 20 kali di luar sholat. Kemudian terapkan ketika sholat sunnah. Rakaat pertama satu ayat, rakaat kedua satu ayat. Berlangsung satu pekan. Pekan kedua nambah lagi dua ayat. Pekan ketiga begitu, sebulan insya Allah hafal 10 ayat. Kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, hafalnya lancarnya seperti lancarnya baca Al-Fatihah, pasti dia selamat dari Dajjal. Sebentar lagi Dajjal keluar, diawali Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi keluar, tugas pertamanya menghapuskan pajak. Di Arab Saudi sekarang sudah ada pajak. Nah, lu rasain. Oh, sebentar lagi perang di Arab Saudi. Nah, Imam Mahdi keluar di Ka'bah itu, saya khawatir jangan-jangan Imam Mahdinya Habib Rizik ini. Karena di sana sekarang. Bangga lah kita orang Petamburan. Wah. Iya, dia keturunan Nabi, cerdas, jidatnya lebar, hidungnya mancung dikit. Dan sudah terbukti 212, kurang apa lagi? Itu saya feeling saya ke sana. Ini hamba-hamba Allah. Jadi inilah insaflah kita. Kalau sampai sakaratul maut tidak bertobat, awas. Yang kedua, menyesal di alam kubur. Gara-gara apa? Tidak beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Sampai datang kepada mereka sakaratul maut masuk kubur, berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ke Villa Regency sebentar saja ya Allah, swear pasti aku akan beramal soleh. Enggak ada gunanya. Kenapa? Sudah masuk kubur. Jasad kita dikubur, ruh kita di alam barzah. Barzah itu tembok, kerangkeng. Enggak ada yang bisa keluar masuk dari sana. Kalau ada yang mengaku kesurupan roh Wali Songo, bohong. Itu adalah jin-jin yang mengaku roh-roh cipulan. Tidak ada. Semua di alam barzah. Menyesal di sana gara-gara apa? Tidak beramal soleh di muka bumi. Yang ketiga, menyesal di akhirat karena tidak beribadah. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idz yatazakkaru insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati
Wahai sekiranya aku di dunia beramal ibadah untuk hidupku sekarang ini tak ada gunanya lagi. Allah ceritakan nanti di akhirat seperti itu. Kemudian di akhirat menyesal lagi dia. Kenapa? Karena tidak beriman. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Allah, sekiranya lah aku jadi tanah saja. Jadi nanti yaumul hisab dikumpulkan jin, manusia, iblis, setan, binatang-binatang. Yang pertama dihisab adalah binatang. Dikumpulkanlah binatang dalam sebuah tempat yang agak rendah, dikelilingi kayak stadion begitu. Manusia jin di atas menyaksikan, dilihat. Diadili binatang. Kambing, kenapa kau menuntut? Kata Allah, dia menanduk saya, ya Allah. Kisos, tanduk dia. Begitu yang lain. Setelah semua dikisos, apa kata Allah? Kunu turoban, jadi tanahlah kalian semua. Orang kafir bilang, ya laitani kuntu turoba. Jadi pertama menyesal karena tidak bertobat di sekaratul maut. Yang kedua menyesal di alam kubur tidak beramal soleh di muka bumi. Yang ketiga menyesal di akhirat tidak beribadah di muka bumi. Yang keempat menyesal di akhirat karena tidak beriman di muka bumi. Ah, inilah oleh karena itu mari kita tobat. Jadi begini hamba-hamba Allah, tobat ini ada caranya. Kata Imam Al-Zahabi, dosa besar itu ada 80. Imam yang lain mengatakan ada 100. Dan setiap satu dosa satu taubatnya. Rasain. Enggak bisa dirapel, enak aja. Di muka bumi ini satu kasus, satu pengadilan. Dan dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh apapun. Mata qaddam min dzambi dengan saum Ramadan itu dosa kecil kata ulama. Dosa ringan, dosa sedang, dosa besar. Ringan sama sedang itu bisa dihapus dengan istighfar, dengan amal soleh. Tapi dosa besar, no. Tidak bisa. Nah lalu bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Ahzab, ayat 135. Ini cara taubatnya. Ada tiga poin ya. Pertama, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Jadi caranya tidur nanti malam kita bangun 3:30, duduk di pinggir tempat tidur, jangan kemana-mana. Dan itu memang kalau ilmu kesehatan bagus, jangan langsung kita berjalan, yang apalagi yang bagi yang bermutu bermuka tua, jangan tersinggung, saya lebih tua. Kenapa? Lahir zaman purba. Sudah duduk di ujung tempat tidur itu, dia merenung, ya Allah, malam ini aku mau bertobat dari dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Bikin daftar dosa kita, banyak itu dosa kita, bikin daftarnya. Nah, saya mau tobat dosa syirik dulu ini. Duduk, bayangkanlah dulu, ya Allah, aku dulu perempuan, suka sama laki-laki, sekarang jadi suamiku. Dulu dia itu, ya Allah, datang ke rumahku, minumannya aku pelet minumannya. Oh, umpama. Atau sebaliknya, aku seperempuan itu dulu aku suka, ya Allah, daripada jatuh sama orang lain. Wah, tapi ternyata cintaku ditolak. Apa boleh buat? Dukun bertindak. Begitu kata dia. Sadar dia, ya Allah, aku sadar. Dulu aku jualan pakai ilmu benang 7 rupa, 9 rupa. Aku perempuan pakai susu di bibir, begitu senyum orang pada gempor. Nah. Sadar dia. Iya, sadar dia punya jimat, punya ilmu tenaga dalam, telapak kuda, telapak putih, telapak macam. Dia sadar semua dosa-dosa syirik itu, dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia berdiri, lalu dia berangkat ke kamar mandi, dia bersuci, kemudian sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu besok pagi dibuanglah benda-benda itu, dibakar. Hapus dosa syirik, coret, satu, selesai. Nah, besok malam mau bertobat, dosa yang kedua, dosa ibu bapak. Duduk lagi dia, diingat lagi dosa-dosanya. Nah kemudian dia berwudu, dia bertobat kepada Allah. Temuin orang tuanya besok pagi, cium tangannya, minta ampun. Kalau sudah meninggal, temuin bibi kita, encang kita, encing kita, nomboru kita. Nah, begitulah kira-kira. Minta ampun, minta doa, dan doakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, dosa korupsi. Malam ketiga,
Nah, kita bertaubat kepada Allah. Nah, besok pagi pulangkan duit yang pernah kita ambil, baru diterima taubatnya. Ah, begitulah caranya. Ini bulan Ramadan, bulan pengampunan. Ayo sama-sama kita bertobat kepada Allah. Kita beribadah, kita beramal soleh, kita tinggalkan semua maksiat. Ah, mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan medali takwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semuanya itu tertulis dalam buku saya yang sudah punya, baca itu. Jangan jiro habis ngaji ditaruh, jangan. Jadilah jica habis ngaji dibaca. Setelah itu jimal habis ngaji diamal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk dalam ringkah kita bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua jadikan Allah menjadi hamba Allah yang mati husnul khatimah. Kira-kira demikian, saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.